Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini pribadi membuat apa ya? Sebuah info aja, info lah. Katakan info aja tentang ukuran atau desain ukuran box apa ya? Miniscope 10 inci. Ini pribadi mendapat komen ya, komen dari Sopo nih. Nah ini dia pemberek ya. Nah itu, Assalamualaikum mas, saya mau minta ukuran box speaker HCR Pro nya mas, saya buat miniscope tapi suaranya sembab mas. Apa nih mau lihat? Ya itu Irsan SF gitu loh. Namanya Irsan SF ya. Sebab ya pribadi bingung sebab itu sebab apa ya. Paling suaranya nggak enak ya. Paling tapi sebab kalau dia bilang mungkin sebab. Dan ini pribadi udah apa ya? Udah jadi ini aslinya sudah jadi. Kalau desain ukurannya pribadi nggak tulis, ada tulisannya cuma apa ya? Terus kebuang. Jadi nggak nyimpen. Dan kali ini udah jadi, terus kita buka speakernya. Ini pribadi tak buka dulu ya. Tak buka, ambil speakernya dulu. Ya begini aja. Yang penting nggak jatuh. Kalau dalamnya itu demikian ya. Wes ana musik mana? Enggak apa-apa lah. Ya ini ya, seperti ini. Tapi sebenarnya ini ada dikasih ya, misalkan dikasih sekat lagi. Itu aslinya itu ada sekatnya di bagian sini. Cuma pribadi enggak kasih. Bahannya apa ya, terbatas. Kalau ngasih sekat nanti ya ngikuti ukuran ini aja. Kita dalamkan aja segini mungkin. Langsung kita mulai aja. Ini menggunakan meteran apa ya? Meteran biasa wae. Mistar ya, mistar. Jadi ini dari sini ke sini 43,5 ya. 43,5. 43,5 tingginya ya. Kalau lebar ke belakangnya ...43,5. Jadi 43,5 ini persegi nih, persegi ya. Udah. Ini ke bawahnya juga 43,5. Nah, terus lebar ininya maksudnya. Lebar dari samping. Jadi ini main ke dalam ya. Nanti ukurnya jangan sampai di sini. Jadi lihat ya. Nah, jadi sambungannya ini di dalam. Jadi nanti ini masuk ke dalam sini, bukan lari keluar dia. Itu ada. Nah, itu. Ini ya. Jadi ini ke samping sini dia, ke bawah. Nanti yang ini masuk ke dalam. Misalnya ini masuk ke dalam. Kalau ini tekan dia. Seperti ini loh maksudnya. Nah, itu. Sambungannya ini masuk ke dalam. Jadi ini di luarnya. Kalau ke belakangnya ini tetap 43,5. Nah, itu lebarnya ini. Ini ngaku dari dalam ya, dalam ke sini. 33. 33 cm. Jadi 33 cm kali 2. Ini kan di bawah, atasnya di atas. Jadi di atas itu ya sama, maksudnya kita masang dari dalam. Dijepit ya, kiri kanan. Terus apa lagi sekatnya ini? Sekatnya 6,5. 6,5 cm. Panjangnya yang ngikutin aja. Mana ini?
panjangnya 34 cm. Yang ini ya, sekat ini. Nah, sekarang kita ngukur yang bagian dalam. Tuh, yey. Nah, kalau ini 35 ya. Yang ini 35 bagian dalamnya. Yang ini 35 ke belakang ya. Jangan ikut ini, malah tertutup nanti, enggak bisa keluar anginnya. Jadi 35, ini dari depan ya, masang 35. Terus jaraknya ya itu, ngikutin ini aja. Kalau jaraknya ini, ikutin si sekatnya aja, 6,5. Jadi 6,5. Terus apanya lagi? Terus sekat dalamnya. Kita sekat dalamnya. Yang ini maksudnya, yang ini. Yang bagian dalam. Bagian dalam dari atas aja ya, soalnya ini oh ya, nggak bisa masuk. Jadi bagian ini sini aja. 20. Kayaknya enggak 20 ya, kayak apa berapa ya? Tak. Tunggu dulu. Tak ambil dulu. Tak ambil dulu. Ambil kain, baru nanti kita ukur. Ya, kira-kira segini. Ini bagian dalam. 21,5. 21,5 bagian dalamnya ini. Yang ini maksudnya 21,5. Nah, yang ini sekat dalamnya ini belakang. Terus masangnya nanti yang ini tetap ya. Jadi ini numpang, yang di belakang itu numpang di atasnya ini. Jadi gambarannya itu jangan di belakangnya ini, di atasnya ini maksudnya. Kan ini demikian. Nah, jadi masangnya seperti ini nanti. Sambungannya. Jadi ini kan gambarannya itu. Nah, itu kan masangnya sekat ini. Ini. Jadi nanti masangnya demikian. Nah, di belakang demikian ya, ditumpangkan di atas. Nah, demikian. Jangan di belakang seperti ini, malah sempit nanti. Nah, jadi di atasnya sini. Pas ya, udah. Kalau jaraknya nanti ngikutin itu aja. Kira-kira berapa jaraknya ya nanti dari atas diukur lagi gitu. Jarak apa lubangnya ini ya. Nanti ngikutin yang ukuran ini aja. Nanti kita luruskan aja. Nah. Kalau mau ditambah sekat lagi di atasnya sini juga bisa. Ya dikira-kira sampai sini ya. Misalkan kasih lagi berapa ya? Kasih 17. Terus jaraknya dari sini ntar sekat ini ya, dari ini kasih 10 cm aja jaraknya sini ke sekat yang atas. 17 terus jaraknya ini 10 cm. Udah kan? Terus ini apa? Kotaannya speaker 33 cm tingginya. Ini 33 persegi ya. Jadi ini 33, ini 33 persegi. Kalau spekernya
Ini 24. 24. Jangan 24 pas ya, nanti malah longgar. Ambil ambil 23,5, 23,8 lah, 33,8. 33, ya 33,8 ya. Kita muter ini. Ya pokoknya nanti di tengah sini bagi dua. Kita ambil tali, yes, pokoknya harus ngerti dewe lah. 23,8 dibagi 2, nanti hasilnya 1. Nah, terus itu nanti kita kasih paku terus diuter-uter, muter. Udah. Apa lagi? Ini kan kiri kanan udah. Ini udah atas bawah tadi. Kiri kanan udah. Jadi yang di atas itu ngikut di bawah. Ya. Terus si ininya apa namanya? Apa kalau ini bilangnya apa ya? Sekat apa ya? Nah, yang ini. Kayak lapisan ini sekatnya. Sekat lah kalau pribadi bilang sekat ini. Ini ukurannya ukurannya 6 cm. Ini ya. 6 cm terus panjangnya itu ngikutin ini semua. 33. Sama di bawah juga, di dalamnya ini. Di dalamnya ini maksudnya. Nah, di dalamnya ini. Di dalam ini ada ya, di belakangnya ini enggak kelihatan. Coba tak buka ya. Ya maklum di pinggir jalan. Nah itu. Nah itu dalamnya ada kan? Nah. Dalam itu ada satu, terus di sini satu. Terus nanti di bila dikasih sekat lagi itu kasih lagi satu. Terus di sini satu. 6 cm ya. Ya, terus jaraknya ini, jaraknya si speaker. Ini kan pribadi buat itu kan apa ya? Pas belum tahu apakah nanti ini bagus atau enggaknya ya maksudnya. Jadi kita ini mundurkan ke belakang, ini terlalu maju ke depan. Jadi nanti kalau kita kasih grill atau tutup, itu kandas di spekernya sini. Di speaker yang ini. Di daunnya ya. Pas main itu kandas. Pribadi pernah coba itu kandas tuh. Jadi ukurannya ini maju masukkan ke dalam. Jadi 4 cm mundur ini 4 cm mundur. 4 cm mundur ke belakang. Kalau ini terlalu maju ya, jadi enggak pribadi tutup. Kalau pribadi tutup ini daunnya kena tutupnya. Kalau tutup kain sih enggak masalah, tapi nanti kalau kita kasih tutup grill ataupun ya masuk-masuk ram itu ya nanti daunnya ini yang rusak. Nah, ini 1 cm. Jadi itu wes kombro ngeyel. Wes itu aja. Lagi. Kurangnya ya wes kuwi wae. Nanti tanya lagi opo lagi. Kalau soketnya gimana, Mas? Oh ya, belakangnya ya. Belakangnya lupa. Belakangnya tak lihat dulu. Ini balik aja. Kan udah ya dari dalam, tak tutup dulu. Ini saya tak baut dulu. Oh, jangan dibaut. Gini aja muter. Tapi nanti jatuh ya, tak baut dulu lah. Ya wis iki wis anu tak baut. Tuh. Ini. Jadi belakangnya ini berapa ya?
dalamnya. 41 cm. Nih, di sini 41 cm. Dalamnya yang ikut 33 kayaknya ini. 33 ngikut. Terus tingginya tadi 41 cm. Udah, mungkin itu aja. Kalau ditambahkan spikon ya mungkin bisa ukur sendiri ya, di spikon lagi. Bawah, atas, samping, kiri, kanan, udah. Yaudah, itu aja. Udah, sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, monggo silakan tinggalkan di kolom komentar. Ini asal-asalan dulu, salah di bagian kurang masuk aja tadi. Jadi kita kasih masuk ke dalam aja. Ya, sekian dan terima kasih. Kalau ada salah dan kurangnya pribadi mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Matur suwun. Oh.